Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yan Raharis Bro. Nah, kali ini saya bersama rekan saya, perwakilan dari Bakin Kabupaten Sumatera Utara, mengikuti sertifikasi ataupun pelatihan dasar berburu dan menembak yang diadakan oleh Perbakin Pengprov Sumsel 2020. Jadi bagi kawan-kawan yang hobinya sama, hobinya berburu, biar kita hobi kita legal, kita nggak cuma berburu tapi juga mempelajari tentang aturan-aturan kepemilikan senjata api ataupun senapan angin, dan hewan-hewan yang diburu pun apakah termasuk hewan yang dilindungi atau tidak. Jadi ceki bro, ikutin terus kegiatan saya di vlog kali ini, biar kawan-kawan yang pengen ikut nantinya sertifikasi berburu dapat minimal mendapatkan gambaran dari kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Oke bro, ceki bro. Nanti di share di grup udah saya bikin ini folder. Ada di share di grup. Ternyata setelah di share dibaca juga kan. Mendingan dengerin aja sekarang. Sambil ngantuk-ngantuk gitu. Apa gak motivasi ikut? WhatsApp. Ada sih mas, cukupin kuota aja. Oh. Menu-menuin kuota. Iya. Apa mbak motivasi ikut pelatsar? Kan biasanya kan kalau berburu itu kan cowok. Nah ini kok cewek ikut pelatsar berburu? Enggak apa-apa mas, supaya kami bukan jangan jadi bahan buruan. Oh siap, supaya jadi bahan, jangan iya, jadi bahan buruan jangan ya? Jadi bahan buruan, kami juga anak perburuan. Oh siap. Kita baru sudah habis ujian tertulis. Ini rekan-rekan satu angkatan pelatsar 2020. Itu yang sana masih menjawab soal. Saya sudah ngumpul tadi. Kan habis ini kita ujian handling senapan. Jadi safety dalam menggunakan senapan, bro. Peserta patuh deh. Sudah disiapin ya. Ambil senjata. Ambil senjata, teman-teman mesti lihat. Pegang popor. Langsung itu otomatis pengamanan senjata. Jangan lupa pegang senjata, langsung amankan senjata. Magasin lepas dulu. Kalau ada magasin lepas. Kemudian buka. Dua. Tiga, colok. Pakai nafsu. Itu udah aman senjata. Ya, udah aman. Coba lagi ya. Posisi laras tetap harus ke atas. Taruh aja. Ya. Posisi laras posisi ke atas. Standby pokoknya. Ambil sikap tiarap. Ini belum pegang. Baru ngambil sikap tiarap. Belum pegang senjata. Belum ada perintah pegang senjata. Masukkan 5 butir peluru ke magasin. 1, 2, 3, 4, 5. Harus disebut. Pasang ke senjata. Pasang ke senjata, pegang senjata dulu. Siap menembak. Terbidik. 3, 2, 1, tembak. Besok tidak boleh ada yang narik trigger sama sekali. Begitu bidikannya sudah benar, bidikan sudah benar, jari tetap di luar, kita bilang dor. Lurus, jarinya lurus. Ya. Bidiknya saya minta besok teman-teman sungguh-sungguh, karena kita akan melihat sudut ini. Dari sini sudutnya ini, lurusnya ini. Itu kita sudah tahu bahwa itu bidikannya benar atau salah. Kalau teman-teman ada yang ini ke atas, sorry ya. Atas, salah. Udah pasti salah. Kita nembak babi, men, bukan nembak burung. Ini udah pasti salah. Nah, ini harus diperhatikan posisinya. Nanti kalau ada persiapan terbidik, 3, 2, 1, tembak.
Cor. Potong lagi. Sampai 5 kali. Sampai 5. Lurus dulu, jari lurus. Cor. Dan jangan asal dor ya. Teman-teman besok jangan asal dor. Setiap dor itu dipahami benar, dibidik benar, bisa benar. Karena dari situ besok kita minggunya itu langsung pakai peluru. Pakai peluru dan itu benar-benar menembak. Sehingga dimanfaatkan semaksimal mungkin. 5 kali. Kalau sudah grendel tarik baru taruh senjata. Selesai. Ambil sikap menembak duduk atau berlutut. Nah, ini nanti teman-teman dicoba. Nanti malam dicari posisi yang paling nyaman. Kalau teman-teman yang tinggal di sini di hotel, mungkin nggak bawa senapan ya. Minta pinjem ke cleaning service. Sapu. Serius ini, asli serius. Itu pasti menolong. Cari posisi duduk yang paling nyaman. Masukkan 5 butir peluru ke magasin dan pasang ke senjata. 1, 2, 3, 4, 5. Siap menembak? Terbidik. Tiga, dua, satu, tembak. Lurus dulu jari, baru boleh tembak. Dor. Pokang, lurus lagi jari, baru boleh tembak. Dor. Besok itu saya akan kita akan lihat antara posisi sesungguhnya teman-teman bidik atau enggak. Manfaatin serius enggak? Posisinya benar apa enggak? Karena posisi itu adalah tumpuan atau dasarnya untuk hasil tembakan itu adalah posisi yang benar. Kalau posisinya salah ya enggak akan mungkin bisa maksimal. Selesai. Bawa senjata ke tempat semula. Ya, ingat jangan sampai kebalik waktu naruhnya ya. Tetap posisi grader di atas. Didi Muhammad, Robinson, Yandra Karis, Yandra Karis. Yo, hadir. Purwanto. Ya. Yang kenapa ada? Zenrin Salih. S. Anthony. Perhatikan ya, kemarin kita udah latihan bersama, kita udah siapkan bersama. Ambil senjata, ambil senjata. Masukkan 5 butir peluru dalam bagasi.
5 butir peluru. 1 2 2 3 3 4 5 5 pasang ke senjata. Pasang ke senjata. Basara sama Reni yang 50. Iya. Kemarin enggak nomor satu. Iya. Siap menembak. Siap menembak. Step by step mereka mungkin yang ini kurang pak. Mereka merasa sudah bisa tampil ke titik. Turun gede. Nah, dan mereka 3 2 1 tembak. Benar pak. Iya. Door. Selesai. Tuh. Penembak ambil sikap penembak dulu. Masukkan 5 butir peluru dalam magasin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pasang ke senjata. Pasang ke senjata. Pasang ke senjata. Oke. Siap, menembak. Turun bidik. 3, 2, 1. Tembak. Door. Selesai. Selesai. Bawa senjata ke tempat semula. Bawa ke tempat semula. Garis miring F, garis miring KU, garis miring TB, garis miring sekolah tentang penetapan petunjuk pelaksana pelatihan dasar berburu. Adapun daripada tujuan pelatihan dasar ini adalah pembekalan kepada calon-calon pemburu dan petembak yang berdasarkan aturan-aturan yang kita kenakan dari Perbakim. Pembekalan ini meliputi undang-undang, peraturan perundangan yang membolehkan kita dan membatasi dalam kegiatan menembak berburu. Perbakim Pemprov Jumsel 2020 di Markas Dansat Brimob Sumatera Selatan dengan ini resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum yang kami mohonkan untuk langsung turun dan foto bersama. Selesai foto, rekan-rekan gelombang 3. Ujian praktik menembak, bro. Semoga lancar. Pak Alek, silakan di coaching klinik dulu, Pak Ketum, sebelum masangan tes. Gelombang ketiga, silakan langsung ambil posisi dulu. Tidak jedor ya. Rotikan penembak, ambil sikap tiarap. Pasang magasin.
Perhatikan sasaran, perhatikan sasaran. Jangan sampai salah sasaran. Berbunyi. 3, 2, 1, bunyi, tembak. Ada buru-buru. Oke. Amankan senjata. Nah, bagaimana bro? Setelah melihat vlog saya kali ini, apakah teman-teman sesama hobi pemburu berminat mengikuti sertifikasi pelatsar berburu berikutnya? Jika kalian berminat, segera daftarkan diri Anda ke klub resmi di bawah naungan Perbakin, Pemkab atau Pemkot di wilayah Anda. Dan kemudian kalau seandainya ada penerimaan ataupun diadakannya kegiatan sertifikasi berburu, kalian bisa ikut. Ini demi melestarikan hobi kita. Jadi semua yang diuji, yang dipelajari dalam pelatihan ini sangat berguna bro bagi kita. Oke, inilah rekan-rekan saya satu angkatan dari pelatihan dasar berburu dan menembak Perbakin Pengprop Sumsel 2020 dengan motto bersama maju, prestasi unggul. Good hunter is a good conservationist and take a clean shot. Terima kasih.